Tulus pada
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terhadap video lagu perayaan Ekaristi yang beredar beberapa waktu ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Satu, konteks perayaan Ekaristi saat itu merupakan perayaan pengukuhan pengurus OMK lingkungan. Dua, tidak ada niat sedikitpun baik dari pastor yang memimpin misa maupun teman-teman OMK untuk mencederai perayaan Ekaristi, apalagi berniat menciptakan liturgi yang baru. Tiga, yang terjadi adalah miskomunikasi dan miskonsep antara pastor dan pengurus lingkungan dalam mempersiapkan perayaan Ekaristi. Konsep lagu-lagu yang ditawarkan dan disetujui oleh pastor adalah lagu-lagu rohani bernuansa orang muda dan sesuai dengan liturgi gereja, dengan maksud agar orang muda semakin tertarik untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Sementara lagu-lagu yang dinyanyikan saat perayaan Ekaristi adalah sebagaimana pada video yang telah beredar. 4. Terkait hal tersebut, pastor yang memimpin misa berniat untuk menegur langsung anggota kor saat sedang bernyanyi, tetapi diurungkan karena berpikir bahwa hal itu juga akan mengganggu suasana perayaan itu sendiri. Setelah misa, pastor menyampaikan hal tersebut kepada pengurus lingkungan yang bersangkutan, bahwasannya beberapa lagu yang dinyanyikan tersebut tidak layak untuk dinyanyikan dalam perayaan Ekaristi, dalam hal ini tidak sesuai dengan aturan liturgi. Pastor mengingatkan untuk tidak boleh lagi menyanyikan lagu-lagu pop sekuler dalam perayaan Ekaristi dan diiyakan oleh pengurus lingkungan tersebut. 5. Semua pihak terkait telah mengakui akan adanya kekhilafan, miskomunikasi dan miskonsep dalam mempersiapkan lagu-lagu untuk kepentingan perayaan Ekaristi orang muda tersebut. 6. Kami meminta maaf kepada pihak-pihak yang merasa terganggu, tersakiti.